بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علوم في دارنا آمين Walau a'ta rajulan hanutan wa darahima, jikalau memberikan ia akan seseorang akan kedai, toko, warung, hanutan wa darahima dan dirham. A'ta ini maf'ulnya dua, jadi rajulan maf'ul awal, hanutan maf'ul tsani. Jadi kalau dia berikan seseorang ya kedai apa toko mana itu bisa warung ya, dan dikasih dirham, dikasih toko, dikasih dirham, au ardon, atau dia beri tanah, wa bazran, dan dia beri benih, dikasih tanah, dikasih benih. Ya, kalau tadi toko duit suruh dagang berarti. Ini yang kedua dikasih tanah, dikasih benih untuk dicocok tanam ya. Waqala, dan ia berkata, ittajir, daganglah engkau. Berdaganglah engkau. Au ya izra'hu fiha bil nafsika, tanam olehmu akan dia pada tanah itu untuk diri engkau. Nah, ini kalau begini bagaimana? Fal aqaru, maka tanah, aqaru ini tanah. Benda yang ya, tanah bergerak pada umumnya ya. Maka tanah dan toko itu ariyatun, namanya pinjaman. Kalau redaksinya begitu. Jadi tanahnya pinjaman, tokonya pinjaman. Ghairu dan lainnya qardun, utang, alal aujahi, menurut pendapat yang lebih kuat. Ya. Kalau yang lainnya apa maksudnya tuh? Dirhamnya, benihnya. La hibatun, itu bukan hibah. Ya. Itu bukan pemberian, bukan. Ya, karena apa? Karena enggak umum begitu. Ya, enggak umum kayak begitu. Pasti ada sesuatu. Saya kasih nih. Ya, dia bilang seseorang mengasih toko lalu duit ya. Toko duit. Ya, pasti ada sesuatu gitu ya. Karena jarang orang memberikan itu, dikasih tanah, dikasih benih, itu bukan semata-mata kasih. Jadi kalau begitu tanahnya, tokonya pinjaman, nah, kemudian duitnya, benihnya adalah utang. La hibatun, bukan hibah itu, bukan pemberian semata-mata. Khilafan li ba'dihim, lain halnya bagi sebagian mereka ulama. Wa yusaddaqu fi qasdihi, dan dibenarkan pada maksudnya. Dibenarkan pada maksudnya. Tujuannya apa umpama gitu ya.
Dia maksudnya apa? Dia maksudnya ini dimaksudkan. Jadi maksudnya apa? Apabila berbeda pendapat, lalu berkata si pemilik, maka dibenarkan pemiliknya. Maksudnya itu. Ya, jadi saddaqu fi qasdi, dibenarkan pada maksudnya, pada maksud kalau umpama berbeda pendapat. Ya, antara pemilik dan yang menjalanin, gitu ya. Maka yang dibenarkan adalah pemiliknya. Maksud tujuannya apa? Oh, saya ini maksudnya ini pinjam, ini utang, gitu. Walau akhoza kuzan, jikalau dia mengambil akan kuzan, kuzan kendi, bejana, kendi lah. Ya. Jikalau dia mengambil kendi min saqain liyasrab minhu minhu. Dari pengambilan air, dia ambil kendi dari pengambilan air. Liyasrab minhu, supaya dia minum daripadanya, daripada kendi itu. Supaya dia minum. Bahwa kok aminnya dia lalu jatuh itu kendi dari tangannya, uan kasar pecah. Qabla syurbi, sebelum diminumnya, au ba'da atau setelah minumnya. Fa in talabahu. Bagaimana kalau begitu? Ganti jangan. Fa in talabahu, maka jika dia menuntut akan dia meminta itu kendinya umpama majanan, majanan dengan sukarela. Domina'u dunal ma'i, maka dia tanggung, maksudnya diganti, dia tanggung itu kendinya, tidak airnya. Berarti apa? Yang dikasih air, kendinya pinjam, gitu. Yang dikasih air. Yang dikasih air, kendinya pinjam, paham? Makanya yang diganti kendinya, airnya enggak. Au bi aywadin, ah ini dengan gantian. Ya, jadi dengan aywad gantian, ada duitnya gitu, umpama. Wal ma'u qadru kifayatihi. Sedangkan air sekadar kecukupannya aja. Jadi ya, air sekadar secukupnya aja. Fa'aksuhu, maka sebaliknya. Berarti apa? Ya. Tempatnya enggak diganti, airnya yang diganti. Airnya yang diganti. Karena pakai ganti, pakai iwat itu, berarti dia beli air. Iya, kayak tukang kita beli air ya, beli air. Berarti kan namanya pakai iwat. Ketika lagi nuangin ke tempat kita, lalu tempatnya pecah, jatuh, kumprang. Siapa yang ganti? Yang punya yang ganti. Si tukang yang ganti. Gitu. Tukang es, kamu lagi beli es. Es apa umpama? Ya, es krim, tukang es krim. Kalau lagi bikinin es krim kita, tempatnya pecah. Siapa yang ganti? Ya tukang yang ganti, maksudnya kita. Gitu. Karena iwat, ya, gantian. Pak ada iwatnya tuh kita beli. Isi bensin yang sendiri kan ada isi bensin sendiri, tahu nggak kamu? Isi bensin sendiri, sekarang banyak isi bensin sendiri. Kita ngisi itu isi bensin, tiba-tiba isiannya rusak. Kita ganti nggak tuh ininya apa tempatnya? Enggak. Yang apa namanya pengisiannya rusak, kita nggak ganti. Mereka yang ganti.
Ini benerlah ulama. Kita ganti apanya? Bensin. Tumpah-tumpah kita ganti itu, bayar itu. Karena memang dia jual bensin. Gitu. Apa aja begitu, dikias semuanya di zaman ini gitu ya. Kalau pakai kita beli, kita ganti sesuatu yang kita beli, tempatnya kita enggak ganti. Apaan yang beli-beli sesuatu tapi pakai bejana, pakai bejana kita dibikinin dulu gitu. Uang sendiri. Bahwa kita beli ini apa namanya, sekuteng, disuruh ambil sendiri, tukangnya lagi kencing, bahwa ambil sendiri dah, kita ambil sendiri, kita kita tuangin, pecah itu, kepanasan, dia kan panas, tiba-tiba mangkoknya pecah, kita ganti nggak mangkoknya? Enggak, tukangnya yang ganti. Kenapa? Karena kita beli. Yang ganti kita apanya? Sekutengnya. Sama dengan ini, airnya. Ya, paham ya? Walau ista'ara halnya. Jikalau dia meminjam akan perhiasan. Kita baca hulian juga bisa. Wa albasahu bintahu. Dan dia pakaikan, dia minjam perhiasan, dan dia pakaikan perhiasan itu kepada putrinya as-saghirata, putrinya yang masih kecil. Dia pakaikan kepada putrinya yang masih kecil. Dia minjam, dipakaikan kepada putrinya yang masih kecil. Summa amara, kemudian dia perintahkan ghairu akan orang lain. Dia perintahkan orang lain bihibzihi bi bin fi baiti. Dia perintahkan kepada orang lain untuk menjaganya di rumahnya, fi baiti. Jaganya. Jagain. Ya, sudah jagain tuh perhiasannya di rumahnya. Fa'al, lalu dia lakukan fasaruqa, fasari, fasuriqa. Lalu dicuri apa namanya perhiasan itu, gharramal malikul musta'iru, maka minta ganti oleh pemiliknya akan orang yang minjem. Ini minta ganti, ente gimana sih, jangan begitu kita ya, hidup apa adanya aja, nggak usah pakai minjem, nggak usah perhiasan pakai minjem. Wa yarji'u 'ala sani in 'alima annahu aryatun. Ya. Dan menarik kembali, meminta maksudnya, meminta. Ya, meminta ganti rugi seorang yang minjemin. Ya, musta'ir. 'Ala sani, kepada yang kedua itu orang yang diperintahkan untuk jagain, dia minta ganti. In alima, jika dia tahu, ya, jika dia tahu tuh orang yang disuruh jagain, annahu ahriyatun, bahwasannya itu adalah barang pinjaman tuh perhiasan. Oh, pinjaman, saya nggak tahu, gitu. Oh, saya nggak tahu. Ah. Berarti enggak ganti. Kalau dia tahu, ganti. Wa in lam yakun ya'lamu annahu ariyatun. Bal zannahu lil amiri lam yatman. Dan jika dia tidak tahu bahwa seni itu barang pinjaman, bahkan dia menyangka itu milik yang merintahin dia, maka dia enggak menanggung.
wa man sakana daran muddatan bi izni maliki ahlin. Wa man sakana, siapa saja yang tinggal daran di satu rumah, da muddatan satu masa, ditinggal di rumah satu masa, bi izni maliki ahlin, dengan izin ya pemilik rumah itu. Walam yazkur an walam yazkur lahu ujratun, dan ia tidak sebutkan baginya akan upah ujratan, ya ia tidak sebutkan kepadanya akan upah apa namanya uang sewa. Lam talzamhu, maka enggak wajib upahin. Ya, disuruh tinggal situ, dia enggak sebutin ujrahnya, suruh tinggal aja, berarti kagak pakai bayar. Artinya apa? Nanti ketika ada perselisihan di kepengadilan, bisa diajukan, bisa menang ini. Ya. Bahwasanya dia enggak pakai upah. Saya kamu suruh kemarin bawa di pengadilan debat. Kamu suruh saya untuk tinggal di rumah kamu. Kamu enggak bicara tentang upah, enggak tentang sewanya berapa. Oh. Gitu. Yang dimenangkan oleh hakim adalah orang yang tinggal situ enggak pakai bayar. Mu'immatun, ini satu yang penting. Qala Abadi, berkata oleh Abadi wa ghairun lainnya min fi kitabi musta'arin. Pak fi kitabin musta'arin, pada kitab yang dipinjam, kitab pinjam. Ra'a fi khata'an, yang ia lihat padanya ada kesalahan. La yuslihuhu illa al-mushafa, tidaklah layak kepadanya kecuali mushaf. Fayajibu, maka wajib. Ya. Anal mamluka, bahwasannya kitab yang dimiliki, wal mushaf, selain mushaf, la yuslihu fi syai'an, tidaklah ya melayakkan padanya akan sesuatu. Illa in zanna ridhon malikihi bihi, kecuali jika dia menyangka kuat akan ridho pemiliknya. Wa annahu yajibu islahul mushafi, dan bahwasanya wajib memperbaiki mushaf. Lakin akan tapi in lam yankushu khattuhu lirada atihi, akan tapi jika tidak ya lam yankushu khattuhu lirada atihi, akan tapi jika tidak menjadi kurang oleh tulisannya karena buruknya itu. Wa annal waqfa yajibu islahu, dan bahwasanya waqaf wajib memperbagusinya, memperbaikinya. In tayaqqanal khata'a fi, jika dia yakin ada kesalahan padanya. Jadi kalau mus'af ya wajib. Apa? Waqaf wajib. Umpama di mus'afnya ada kesalahan, wajib benerin. Gitu. Ini ada kesalahan, harus dibenerin. Jangan diwakopin aja, orang baca bisa salah. Allahu a'lam bishawab.